Menko Polhukam Mahfud MD menjawab panggilan Komisi 3 DPR terkait data temuan PPATK soal transaksi mencurigakan Rp349 triliun rupiah. Dalam rapat, Mahfud MD yakin data yang ia punya benar. Sementara Komisi 3 DPR meminta agar data yang dimiliki Mahfud MD, Sri Mulyani, dan PPATK diaudit. Dan informasi lebih lengkapnya kita akan bergabung sore hari ini dengan anggota Komisi 3 DPR dari fraksi Gerindra, Habibur Rahman, dan pegiat anti korupsi Saur Siagian. Selamat petang Bapak-Bapak. Selamat petang Mbak Audrey. Saya ke Pak Habib dulu. Pak Habib, ini kan Pak Mahfud ini yakin datanya sudah valid, tapi kenapa sih Komisi 3 melihatnya berbeda? Apa yang diragukan? Ya pertama saya protes dulu ke Kompas TV ya. Tadi di paketnya disebutkan sebagian besar anggota Komisi 3 mencecar Mahfud MD alasannya mengungkap data ini. Kalau teman-teman lengkap mengikuti ini, bukan itu spirit utamanya. Justru spirit utamanya adalah kami semua, ya anggota Komisi 3 menginginkan kasus ini dibuka secara detail, gitu loh. Jadi kita terus terang merasa ini kok narasinya dibangun sangat menyudutkan, termasuk pertanyaan Anda tadi, ya. Jadi gini, kita kan menerima informasi melalui media. Ya. Ada pernyataan Pak Ivan, ada pernyataan Pak Mahfud, lalu ada pernyataan Ibu Sri Mulyani. Mm-hmm. Nah, itu kan berbeda-beda. Ibu Sri Mulyani di Komisi 11 mengatakan, ya kan, dugaan TPPU di Kementerian Keuangan 3,3. Lalu di Pak Mahfud 35. Itu. Yang kedua, Bu Sri Mulyani mengatakan surat yang ditulis oleh Pak Ivan itu di luar pakem. Ya, sementara Pak Mahfud jelas-jelas mengatakan apa yang disampaikan oleh Ibu Sri Mulyani itu di luar fakta. Ya gimana kami posisinya mau meminta kasus ini ditindaklanjuti apa dibuka secara detail kalau pejabat-pejabat kita aja pernyataannya bertentangan satu sama lain. Rakyat kan pasti bingung. Ya, makanya kemarin bingung. Memanggil Pak Menko. Apa? Makanya apa? Kemarin memanggil Pak Menko. Ya makanya kan kemarin bukan Pak Mahfud sebagai Menko, tetapi ex officio-nya sebagai Ketua Komite Koordinasi Nasional Pemberantasan dan Pencegahan TPPU. Bersama waktu itu, di keputusan rapat yang sebelumnya yang hanya dengan PPATK, kita mengundang Ibu Sri Mulyani sebagai anggota komite tersebut. Juga Pak Ivan sebagai anggota komite tersebut. Lah, saya nggak ngerti kenapa kemudian yang hadir ya Pak Mahfud, kemudian Pak Ivan, ada beberapa anggota komite tersebut, lalu Ibu Sri Mulyani malah nggak ada. Gitu loh. Kan kalau dipanggil DPR itu seharusnya jadi prioritas daripada kegiatan, apalagi di situasi yang genting seperti ini, ya, di mana masyarakat menunggu. Kan Pak Mahfud sudah umumkan 349. Nah, masyarakat pasti, kita juga sangat antusias menunggu ini dibuka, gitu loh. Nah, ini yang maksud saya, teman-teman media tolong dong ya, kita punya semangat yang sama membuka kasus ini. Jangan melulu dijadikan sebagai ini aja, gimmick aja. Wah, mencecar alasannya Mahfud. Kenapa? Enggak kok, kita cuma meminta ini dibuka detail. Faktanya kan nggak dibuka detail sampai saat ini, sampai kemarin pertemuan selesai. Kan nggak ada, gitu loh. Oke, karena datanya berbeda-beda, makanya dipanggil ya, termasuk juga Pak Mahfud MD. Nah, kalau misalnya datanya punya data berbeda-beda, Bang Saur, ini sebenarnya siapa sih yang harus disalahkan, siapa yang benar juga, Bang Saur? Saya kira ketepatan saya hadir di DPR bersama dengan Prof. Mahfud, sesungguhnya clear, tadi dibilang itu, datanya itu dari sumber yang sama namanya PPATK. Jadi 349 itu adalah nilai real dan 3 klaster. Cuman kan saya karena ikut sampai dengan terakhir, hanya memang jumlah itu kalau ibarat katakan pohon, Ibu Sri Mulyani jelas sekali. Misalnya di pegawai yang diduga pegawai KPK itu sekitar 35 sekian triliun. Nah, ternyata kalau ada seorang pegawai punya perusahaan sekian, kemudian nama anaknya sekian-sekian, nah Ibu Sri Mulyani itu angka hanya terkait kepada pegawainya. Dibuat ilustrasi. Ternyata kalau TPP
Tuti pencucian uang itu adalah satu kelompok. Nah, yang kecil inilah yang disebut oleh Bu Sri Mulyani yang 3,5. Padahal itu bagian daripada rombongan yang lain karena memang karakter daripada TPPU itu bukan sendiri, tapi bersama-sama. Nah, oleh karena itu, saya di Komisi 3, ya, karena mereka juga ingin ini clear, untuk Oke. memastikan angka yang mana benar. Tetapi PPATK memastikan 349 itu adalah di DPKU, yang 3 klaster, ada di pajak, kemudian ada di Oke, artinya adalah datanya sama dari PPATK pada semuanya, menjen. tapi Nah, Mbak Uli, menimbulkan multi tafsir yang berbeda-beda, Pak Habib. Kalau gitu, ini gimana untuk menyatukannya, paham menurut mengetahui saya dari juga mana nih yang... kemarin kawan-kawan komisi -kawan juga. Pak Habib? Halo? Ya. Halo, ya dengar. Ya, tadi kan Bang Saur juga menambahkan kan, ini kan datanya berpusat dari PPATK kan, tapi kemudian menimbulkan multi tafsir begitu. Nah, kalau gitu di multi tafsir ini, gimana cara perbaikannya? Biar tahu datanya dan siapa-siapa aja harus kita telusuri. Ya, bukan hanya kalau soal data sih gampang. Kalau ketemu sih pasti ketemu. Kalau ada pertemuan tiga pihak sih pasti akan clear. Menurut saya ya. Ada Bu Sri, ada Pak Ivan, ada si Pak Mahfud. Cuma yang lebih penting lagi bukan hanya itu saja. Bukan hanya perbedaan soal data. Tapi perbedaan soal bagaimana kita mensikapi data tersebut. Ya. Yang kami tangkap ya. Yang kami tangkap bahwa Pak Mahfud mengatakan ini bukan korupsi. Ya, Pak Ivan ngomong bukan korupsi. Nah, tapi menurut kami TPPU itu kan tindak pidana menyamarkan hasil kejahat hasil tindak pidana. Ya. Tindak pidana menyamarkan hasil tindak pidana. Berarti kan ada predikat crime, ada tindak pidana asalnya. Nah, tindak pidana asalnya itu apa? Kalau dengan angka yang sedemikian besar, ya, 300 sekian triliun, terjadi di lingkungan, oke lah, tidak melibatkan langsung pegawai. Tapi nggak bisa di judgment itu bukan korupsi begitu saja. Karena pasti ada kerjasama dong, logikanya ya, Pak, ini ya, apa, Mbak Audrey ya, bisa terjadi tindak pidana TPPU dengan angka yang demikian besar, kan pasti ada keterlibatan penyelenggara negara di situ. Nggak mungkin dong orang swasta main sendiri Berarti tiba-tiba ada segerombolan tertentu kan yang bermain kan, ya, Pak Habib, pasti ya? Melibatkan penyelenggara negara. Kalau penyelenggara negara terlibat dalam tindak pidana yang menimbulkan kerugian keuangan negara namanya tipikor. Makanya kalau di judgement sejak awal itu bukan tipikor, itu yang apa kita sangat sayangkan. Tipikor atau bukan itu kan nanti aparat penegak hukum yang menentukan gitu loh, bukan komite tersebut. Nah, saya kira betul ada Habib. Sekarang sesungguhnya apa yang coba dibongkar oleh Prof. Mahfud sudah membuahkan hasil, Mbak Audrey. Hari ini kita mungkin Mbak Audrey juga atau sahabat saya Habib telah menerima rilis daripada KPK, telah menetapkan yaitu Saudara Rafael menjadi tersangka korupsi. Itu dalam gratifikasi. Artinya ini kan berawal dari kalau kita dengar rapat perda kemarin itu kan mulai dengan kasus Rafael. Nah, ternyata memang kredit crime-nya yaitu pidana asalnya adalah betul Habib bilang adalah korupsi. Artinya dari sini bisa diprofiling kalau saya sendiri ya, melihat dengan ditetapkannya Saudara Rafael menjadi tersangka oleh KPK yaitu gratifikasi dalam hal ini korupsi. Kemungkinan besar karakter kejahatan atau predikat crime-nya itu adalah korupsi. Nah, cuman yang dirilis oleh kawan-kawan PPATK adalah karena dia lembaga PPATK, dia hanya merilis soal dugaan tindak pidana pencucian uang. Memang dia harus ketemu apa predikat crime-nya. Nah, mengacu kasus Saudara Rafael yang hari ini, yang dimulai dengan LHKPN-nya, hanya 50 miliar, setelah diminta ditelusuri, diduga ada tindak dari LHA-nya itu ada 500 triliun plus, yaitu 37 miliar. Yang dan hal di inilah yang juga Kutubang. Diinginkan oleh Pak Mahfud itu, untuk membuka ya, dari satu orang, kemudian ya, membuka ke akarnya gitu, Bang.
Itu kan satu itu Baudri hampir setengah triliun yang mungkin juga masih diteliti. Nah, karakter kasus Rafael yang selama ini sesungguhnya tidak ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum sehingga mandek. Nah, saya lihat sendiri kawan-kawan Komisi 3 dengan Prof. Mahfud, tadi malam itu mereka sepakat angka 349 ini kemudian tidak di yang duga tindak pidana pencucian uang, harus dicari apa tindak pidana asalnya, kredit crime-nya. Namun kalau saya percaya melihat kasus Rafael, kemungkinan besar adalah korupsi. Nah, kita minta betul, karena kemarin Prof. Mahfud atau Ketua Koordinasi membawa Kepala Bareskrim, juga membawa yaitu Jampidum, mereka ini sekarang bergandengan tangan dengan KPK untuk kemudian mencari apa namanya asal daripada pencucian uang ini, seperti juga telah menetapkan Rafael sebagai tersangka, Mbak Audrey. Ya, sudah kita tangkap apa yang disampaikan oleh dari pegiat anti korupsi Bang Saur Siagian dan juga anggota Komisi 3 DPR fraksi Partai Gerindra Habibur Rahman. Sehat selalu, Bapak-bapak. Siap.